Oke guys, jadi kita baru aja mendapatkan bocoran terbaru soal episode 73 Skibidi Toilet nih teman-teman ya. Dan guys, episode 73 itu akan segera rilis di tanggal 73. Yo, what's up teman-teman? Balik lagi sama gue, Fine Art Gaming, di konten bocoran terbaru episode 73 part 1 Skibidi Toilet nih teman-teman ya. Oke guys, jadi gue udah mendapatkan beberapa gambar bocoran terbaru lagi soal episode 73 teman-teman ya. Tapi guys, sebelum gue kasih tau kalian bocoran gambarnya tuh apa aja, pastikan kalian semua para pecinta Skibidi Toilet yang nagih-nagih multi konten bocoran ya, klik dulu tombol like-nya, di-share dan subscribe teman-teman ya. Let's go, seperti biasa kita tembusin 10.000 like di videonya teman-teman, oke? Thank you udah like dan subscribe ya guys ya. Dan teman-teman, seperti biasa guys, sebelum kita ngebahas bocorannya, kita akan nonton dulu seperti biasa teman-teman ya, episode 72 part 2 plus secret scene-nya. Baru kita bahas teman-teman, karena biar nyambung ya guys ya. Oke, let's go. Dan ini gila guys ya. Kalau nggak salah guys, terakhir kali kita nonton itu ya, yang pas konten bocoran kemarin tuh 19 juta views teman-teman. Sekarang udah mau 23 juta views guys ya, gila coy. Peningkatan views-nya tuh kenceng banget teman-teman. Dan ini yang untuk full episode ini guys, 9 hari yang lalu diupload sama Bang Dava Boom teman-teman ya. Berarti kurang lebih kalau sama yang episode 72 part 2 teman-teman ya, sudah mau 2 minggu guys. Jadi harusnya sudah mau upload guys ya. Jadi pastikan kalian nonton video ini full dari awal sampai akhir tanpa di skip-skip teman-teman ya. Oke, dan langsung saja kita tonton, let's go. Ini pertarungan epic teman-teman ya. Ini gue ingat banget kemarin pas kita premier konten ini, yang nonton hampir 5.000 orang guys ya. Gila bro. Oke, dia menuntut, pokoknya keadilan akan menang guys ya. Pengkhianat harus ditegakkan teman-teman. Harus kita bantai pokoknya kata dia guys. Nah di sini semakin ditembak guys ya, makin dihisap sama dia powernya guys. Nah, kayak contohnya ini guys, energi shield-nya dimakan sama atau dihisap sama si Astro Toilet Detainer, teman-teman. Dulu lihat guys. Nah, di sini pertarungan epic ngadu laser, teman-teman. Ini pertama Jimin udah menang guys, cuma karena perputaran itu tangan dia lasernya putarnya cepet guys ya. Kedorong balik, teman-teman, gila nggak? Padahal lasernya cuma 3 guys. Tapi seperti biasa bro, kalau nggak curang bukan Mameng Jimin namanya guys ya. Di sini dipecahin dulu dan dihajar dulu teman-teman yang kroco-kroconya. Tapi kita malah kena tembak lasernya si G-Man teman-teman ya. Lihat guys, mukanya sampai cedera ya. Katanya udah cukup main-mainnya. Tuh, langsung dicabut lasernya satu biji. Dibuka maskernya. Nah, ini yang bikin si G-Man sampai histeris teman-teman. Lihat. Sampai histeris dan nembakin laser kayak orang gila guys, tuh lihat. Itu kena loh guys. Tapi nggak kenapa-napa, hebat ya. Oke, dibaca pergerakannya dulu nih guys. Satu, kena, kacamata pecah. Kacamatanya copot. Dan ketubruk shield ya guys ya, sampai itu luka parah sih si Astro Detainer guys. Nah ini. Set, langsung palanya muter bro. Oke, diisep lagi guys. Dibalikin lagi teman-teman. Dan ini guys, akhirnya si G-Man mengeluarkan senjata rahasianya ya. Katanya, menyerahlah, ini sudah berakhir buat lu. Gila, mana mau guys si G-Man nyerah guys ya. Pemimpin dia guys. Ditangkap. Nah, ini percobaan dong nih, mancing doang. Kata dia, ini doang kekuatan lu. Dan ini guys, ini gua udah curiga nih. Lihat. Nah ini kena kontrol langsung teman-teman. Gue udah curiga soalnya kenapa ada kayak listrik ungu gitu guys ya. Ternyata bener guys. Ini semacam laser parasit teman-teman ya. Eh hampir kena. Dipotong tapi yang satu lagi. Aduh nusuk ya guys ya. Itu nusuk ke sini kayaknya teman-teman. Dan ini lu lihat guys, Astro Toilet Detainer hancur parah teman-teman. Dan ini mau langsung di ini ya, diakhirin teman-teman ya, dia dibantai langsung. Tiba-tiba muncul dia guys, Emperor Astro
toilet, teman-teman ya, dengan ada logo PAW, tangan kucing gitu, guys. Dan ini rese banget sumpah ya. Ganggu perang aja nih, lihat guys, ledakannya guys. Dus. Kental sampai segitunya, guys. Lu bayangin, itu Titan Speakerman upgrade lo, guys. Mental, bro, lu bayangin, bro. Akhirnya kita diserang. Tapi kayaknya Titan Speakerman upgrade kerusakannya nggak terlalu parah, teman-teman ya. Jadi kayak prioritasin upgrade si Titan Kameramen dulu sih menurut gua. Dan di sini G-Man berhasil kabur, teman-teman ya. Katanya dia nggak boleh kabur kali ini. Tuh udah dikejar sama si Titan Speakerman, guys. Dan ini, bro. Ini gua nggak tahu ya, guys. Ini pilihan yang tepat dari Titan Kameramen apa enggak, guys? Dia make tangannya si Astro Toilet Detainer yang udah kena itu, guys, tadi, guys. Lasernya, guys. Laser parasit. Takutnya jadi bumerang nih, guys ya, nyerang diri sendiri ter, guys. Nah, terus ini, bro. Dia ngambil itu, guys, ya, dan bilang dia mau ngambil tangannya si Astro dan dibilang ini lebih besar daripada pedang para Titan. Terus bilang rahasia, guys. Dan di sini teman-teman, kalau kalian nonton konten Easter Egg, guys, di atas itu yang tadi ya. Jadi nggak akan terlalu banyak gue bahas. Di atas tadi itu ada penampakan salah satu kameramen, guys. Gue nggak tahu itu kameramen siapa atau sosok siapa lebih tepatnya. Jadi ya, kalau kalian pengen berteori, silahkan nonton konten Easter Egg di full episode ini. Udah gue bahas juga di konten gue ya, guys ya. Dan ini, guys, kameramen Spider masih hidup ya, teman-teman ya. Jadi dia akan diperbaikin dan akan datang lagi untuk membantu perang melawan para Skibidi Toilet, teman-teman. Oke, dan ini pasti udah kalian tunggu-tunggu, teman-teman ya. Bang, buruan ke ini, bang, ke Easter Egg atau ke konten bocorannya, bang. Oke, kita akan langsung siapin, teman-teman. Sebentar, kita pindah ke Photoshop gua seperti biasa. 1, 2, 3, der. Oke, jadi teman-teman, ini adalah gambar atau bocoran leak official dari Bang Dava Boom yang di-share sama Bang Dava Boom langsung di Instagram, teman-teman ya. Nah, kemungkinan besar teman-teman ya. Kalau kalian tahu kan udah gue bahas juga nih, guys. Udah gue bahas juga. Di sini tuh kayak ada angka 77 nih, guys. Bentar, gue kasih lihat kalian ya. Nah, di sekitar sini nih. Kayak ada ini loh, guys. Tuh. Jadi kayak ada angka 77, teman-teman. Yang dimana kalau menurut teori gue, guys, episode 73 ini akan rilis dalam 77 jam lagi, teman-teman. Oke? Yang di mana teman-teman? Itu harusnya sih hari ini, guys. Harusnya ya. Harusnya hari ini. Kalau enggak, ya pokoknya kalian nanti simak lah sampai habis ya, guys ya. Pokoknya harusnya sih malam ini, teman-teman ya. Nah, ini kalau benar nih teorinya, kalau benar ya, guys, ini teori yang dipakai ini 77 jam harusnya uploadnya dalam waktu dekat, teman-teman ya. Dan seperti yang bisa kalian lihat, guys, ekspresi G-Man di sini dia kayak kaget gitu sampai melotot, guys ya. Nah, gue bingung nih. Kira-kira siapa yang menyerang G-Man di sini, guys? Tuh, kalian lihat ya, ada asap hitam gini, guys. Nah, menurut kalian, guys, mungkin kalian boleh juga berteori, guys. Kira-kira siapakah yang menyerang G-Man, teman-teman? Kalau menurut gua sih, guys ya, ini yang nyerang si G-Man adalah si Titan Speakerman upgrade. Kenapa? Kalau kalian tadi nonton dengan benar, guys ya. Jadi pas si Titan TV Man menebas G-Man, terus G-Man-nya kabur dan dia bilang G-Man nggak boleh kabur kali ini. Terus si Titan Speakerman langsung kerja di belakang, guys. Oke? Jadi habis itu baru si Titan TV Man sama Titan Kameramen berangkat, guys. Jadi kemungkinan besar ini adalah melawan Titan Speakerman, teman-teman. Tapi menurut gua ya, guys ya, kalau 1v1 gitu Titan Speakerman kayaknya kalah sih, teman-teman ya. Oke? Tapi menurut kalian silakan, guys, komen juga di bawah dan berikan teori kalian, guys. Silakan ya. Kita lanjut ke gambar berikutnya. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau kalian mengirimkan permintaan pertemanan, bahkan gak usah ngirim permintaan pertemanan sih, guys. Kalau kalian suka ngecek Discord officialnya Bang Dava Boom, teman-teman ya, itu kan ada tuh namanya Dava Boom Legit ya, itu officialnya, teman-teman ya. Di situ tuh kelihatan, guys, Bang Dava Boom sedang ngapain nih, teman-teman ya. Jadi ini adalah aplikasi SFM, teman-teman ya, nih. Shorts Filmmaker, di mana ini adalah aplikasi untuk membuat animasi Skibidi Toilet, teman-teman ya. Dan guys, lihat, guys, Bang Dava Boom ini sebenarnya dari beberapa hari lalu sih, guys. Kalau gua ngecek juga dari
3 hari lalu sampai sekarang tuh Bang Dava Boom gila guys. Dia benar-benar buka SFM terus-terusan teman-teman. Bahkan hari ini guys, dia udah buka SFM 13 jam teman-teman. Nah menurut gua, ini kayaknya Bang Dava Boom tuh lagi ngerender kah? Atau mungkin lagi masukin sound effect kah? Atau masih ngedit finishing kah? Harusnya udah mau kelar sih teman-teman ya. Karena 4 hari lah, bisa bilang ya 1 minggu terakhir ini lah teman-teman bisa bilang ya. Bang Dava Boom ini benar-benar ngebut teman-teman. Jadi buka SFM terus guys. Jujur gue kan gak pernah juga nih guys SFM ya, jadi gue kurang ngerti juga. Tapi gue tahu ini adalah aplikasi untuk membuat animasi-animasi 3D kayak Skibidi di toilet gitu teman-teman ya. Jadi kita tunggu saja teman-teman, harusnya gak lama lagi akan upload ya guys ya. Kita ke gambar berikutnya. Nah ini guys, ini gue dapat juga dari, ya kita nyari di YouTube juga ada sih guys ya. Gue nyari ini dari teman-teman YouTuber-YouTuber yang biasa ngasih spoiler juga teman-teman ya. Jadi ini ada wajahnya si G-Man teman-teman ya, yang sedang kayak mengamuk gitu guys. Tapi teman-teman ini gue gak pastikan 100% benar guys ya. Karena seperti biasa kita kalau bahas yang fanmade-fanmade gini, bisa benar, bisa hoax guys ya. Jadi tidak 100% benar teman-teman. Cuman ini kayak ya teori sambil ada gambarnya aja lah guys, biar keren ya teman-teman ya. Dan kalau kalian lihat di sini guys ya, ekspresi G-Man ini ngamuk guys. Jangan-jangan ini nyambung sama yang tadi nih guys. Sama yang ini guys. Habis dia kaget, terus dia ngamuk dan ngebantai si Titan Speakerman upgrade teman-teman ya. Semoga sih jangan teman-teman. Kita kekurangan Titan nih, kita butuh aliansi baru sebenarnya guys ya. Dan guys kalian siap teman-teman untuk gambar yang menurut gua ini bisa dibilang ya 70% lah guys ya, bisa dibilang 70% mungkin saja benar teman-teman. Oke, tapi sebelum gua kasih tahu kalian, pastikan yuk kalian semua yang lagi pada nonton, wah nonton doang guys, belum like, share dan subscribe ya. Ayo guys, like dulu video ini, tembusin 10.000 like teman-teman. Oke, kalian siap? 1, 2, 3. There. Nah, ini dia guys ya. Kalau kalian lihat guys, sudah ada Skibidi Toilet Human teman-teman. Dan ini guys, nih, Skibidi Toilet yang membawa kontainer rahasia teman-teman. Ada dua nih, tuh ya satu lagi. Dan gak kalah penting guys, kita kedatangan DJ Toilet di bocoran ini teman-teman. Tuh ada DJ Toilet juga. Dan pasti ya ini bintang utamanya guys ya, Skibidi Toilet Human teman-teman. Menurut gua guys, mereka ini sedang menuju ke markas rahasia berikutnya teman-teman ya. Jadi mereka ini punya dua markas teman-teman. Yang pertama itu yang dalam bunker udah dihancurkan, dan mereka menuju ke markas satu lagi teman-teman ya. Dan ya semoga kita bisa hancurin juga markas keduanya pasukan Skibidi Toilet teman-teman ya. Oke, dan buat kalian semua yang bertanya, terus kapan bang uploadnya? Oke, ini guys ya, 1, 2, 3. There. Episode 73 Skibidi Toilet akan rilis di tanggal 14 sampai dengan 15 April 2024 teman-teman ya. Karena mengingat guys, Bang Dava Boom itu kan kemungkinan besar kalau nggak salah di Amerika guys ya. Dan Amerika itu lebih lambat 12 jam teman-teman ya. Jadi kalau misalkan di kita tanggal 15, di situ masih tanggal 14 teman-teman ya. Jadi kalau kita di pakai jam kita Indonesia nih teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar di tanggal 14 sampai dengan 15 April 2024. Tapi kemungkinan besar guys, karena dari teori yang 77 jam tadi guys, harusnya sih malam ini guys. Kemungkinan besar malam ini, entah kita akan dapat bocoran satu lagi atau dua foto bocoran lagi dari Bang Dava Boom ori ya guys ya. Atau langsung di-upload guys. Jadi nanti misalkan tiba-tiba nanti ada bocoran, gua akan langsung bahas juga guys. Kalau udah keluar bocoran ofisial, akan langsung gue bahas teman-teman ya. Jadi kalian tunggu aja guys. Kemungkinan besar sih malam ini guys ya. Jadi buat yang nanya-nanya nih ya, dari tadi nanya-nanya di Discord lah, nanya di kolom komentar lah ya, kalian tunggu aja guys. Ini BTW ini prediksi ya guys ya. Ini prediksi loh guys, ini bukan dari Bang Dava Boom langsung. Jadi ntar kalau tiba-tiba tanggal 15 gak ada, jangan dan marah-marah guys ya. Ini prediksi kita aja sih, dari teori-teori yang kalian kasih juga teman-teman. Oke, yo guys, semoga konten bocoran ini menghibur kalian semua, dan buat yang nanya jadi tahu ya teman-teman ya. Jadi kalian tungguin aja tanggal 14 sampai dengan 15 April 2024. Oke. Yo guys, gua abang kalian Fineart Gaming. Belum kalian cabut juga, pastikan tinggalkan like, share dan subscribe teman-teman. Oke. Fineart Gaming signing out. Bye bye. Ciao. Thank you guys.